Mengapa kapal terbang guna minyak tanah dan bukannya petrol atau diesel? Pertama, kebanyakan kapal terbang menggunakan enjin turbin, yang memerlukan bahan api dengan nilai kalori yang tinggi dan prestasi yang mencukupi. Titik pencucuhan minyak diesel terlalu tinggi, sukar untuk dinyalakan, dan kedekatannya terlalu tinggi, jadi ia tidak boleh dicairkan menjadi kabus untuk disembur keluar. Manakala petrol adalah bahan meruap dengan ketumpatan rendah. Jadi apabila pesawat terbang pada ketinggian tinggi, ia akan bergesel dengan udara dan menjana haba, serta menggunakan lebih banyak tenaga, yang akan mempercepatkan pembakaran, dan selalunya tangki bahan api akan kosong apabila ia terbang. Berbanding dengan minyak tanah, ia bukan sahaja mempunyai nilai kalori yang tinggi, kestabilan yang baik, tetapi juga mempunyai ciri-ciri pembakaran lengkap. Oleh itu, minyak tanah adalah sesuai dijadikan bahan api untuk penerbangan. Ikuti saya, edisi berikutnya, apa yang perlu dilakukan jika anda diserang oleh kanguru? Tekanlah like jika anda suka video ini. Terima kasih.